بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يهديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقر له ما تقر من ذنبه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام فتوانا بمقوان مسلمين مسلمين متأسكنا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، kami menasamu kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada malam ini untuk sama-sama menyiapkan setiap pujian dan kesyukuran kehadiratnya. Kita telah sama-sama menyempurnakan program Ihya Ramadan kita pada malam ini dengan kita sama-sama menunaikan solat fardu isyak berjamaah, sama-sama mengerjakan solat tarawih sebanyak 8 rakaat, kita mengerjakan solat witir sebanyak 3 rakaat 2 salam, yang mana di antara solat-solat ini kita selangi dengan alunan selawat dan juga zikir-zikir yang tertentu, yang mana ini adalah salah satu perkara yang memberikan kita ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah pun menyempurnakan seminggu Ramadan. Malam ini malam 8 Ramadan 1438 Hijriah. Kita ada lagi 3 minggu untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kita masih lagi berada dalam sepertiga pertama Ramadan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sepertiga pertama Ramadan yang awal ialah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pada bulan-bulan yang lain belum tentu kita mampu berkumpul di rumah Allah SWT ini untuk melaksanakan menunaikan solat fardu isyak dan solat tarawih yang diakhiri dengan solat witir. Solat witir ni tak pernah ditinggal bulan Ramadan kan, walaupun pada bulan-bulan lain kerap kali kita terlupakan solat witir ini. Sedangkan solat witir ini adalah salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Selain daripada berpuasa 3 hari sebulan. Jadi pada bulan 6, pada sepertiga awal Ramadan ini juga, kita melakukan ibadah puasa yang tak mampu kita kerjakan
pada kebanyakan waktu di dalam bulan-bulan yang lain. Hatta bulan Rajab dan Syaban sendiri pun kita tidak mampu melakukan seperti mana sesetengah sahabat radhiyallahu anhum yang berpuasa penuh pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Pada bulan Ramadan kita boleh buat, kita boleh puasa sebulan, sebulan penuh kita berpuasa pada bulan, pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan juga kita pada awal-awal Ramadan, daripada malam pertama lagi kita sudah boleh bangkit pada akhir malam. Pukul 4.30, pukul 5 untuk kita sama-sama menikmati juadah sahur. Bulan lain kita boleh buat. Kalau kita puasa sunat hari Isnin dengan Khamis sekali pun kadang-kadang tinggal puasa sahur tu, tak sahur pun. Tapi pada bulan Ramadan kita boleh bersahur setiap, hampir setiap hari kita boleh bersahur. Pada bulan Ramadan, pada awal bulan Ramadan juga kita boleh membaca Al-Quran, menghatamkan sampai khatam pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan-bulan lain, jangan kata sejuzuk Yasin malam Jumaat pun kita tinggalkan. Cuba lagi kan, ada kuliah tak semua pun kita, ustaz tu ustaz, kami hajat kami pada ustaz malam ni, kalau boleh kita mula Yasin dulu ustaz, lepas tu baru kuliah. Yasin dulu, doa Yasin, lepas tu kuliah. Ada kita buat? Tak ada. Itu bulan selain bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan kita boleh baca Al-Quran sampai khatam. Boleh. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai rahmat pada awal Ramadan. Pada bulan Ramadan kita boleh pun susun jadual daripada malam pertama sampai malam ke 29 ke 30 ke untuk berbuka puasa dan murid. Ya, malam pertama orang ni, malam kedua orang ni, malam ketiga orang ni, malam keempat orang ni, malam kelima orang ni, sampai malam yang terakhir orang ni. Tapi cuba kita pada bulan lain, kita boleh buat. Kadang-kadang ada surau bila mengadakan kuliah pengajian, dengan negara pengajar je saja yang makan. Ahli jemaah lepas mengisyak balik saja. Bukan surau ni, surau lain lah. Surau dekat tu, dekat nu Greenland. Jauh pun. Bukan surau saya di Nia ni, tak. Surau ni bagus eh. Tiap-tiap pengajian mesti ada jamuan makan selepas isyak. Walaupun kadang-kadang capati ya. Alhamdulillah, kita mengambil iktibar daripada bulan Ramadan. Amalan bersedekah Nabi SAW sebut afdalus sadaqati fi Ramadan, kita bawa ke dalam bulan-bulan selain bulan, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini yang Nabi SAW sebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Taala. Allah Ta'ala buka pintu hati, pintu hati-hati manusia untuk melakukan amal soleh, kerana Nabi SAW bersabda apabila iza jaa Ramadan, iza ata Ramadan, bila Ramadan itu datang tiba, futihat abwaabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Ya, kita boleh faham yang tersurat dan yang tersirat. Boleh? Boleh. Nak faham kata pintu syurga tu betul-betul terbuka pun boleh. Sebab itu kuasa di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi SAW menyatakan demikian, itu bukan omong-omong kosong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi SAW itu berbuat, berkata, berbuat, bertindak suatu itu daripada diri baginda sendiri. Bahkan ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Betul lah, memang pada bulan Ramadan pintu syurga itu dibuka. Itu yang tersurat. Yang tersirat apa tuan-tuan? Segala pintu-pintu, jalan-jalan untuk sampai ke syurga Allah Taala itu terbuka dengan luas. Itu maksud dia. Terbuka dengan luas. Boleh. Bulan Ramadan lah kita rajin solat, bulan Ramadan lah kita rajin ngaji, bulan Ramadan lah kita rajin berzikir, bulan Ramadan lah kita rajin bersedekah. Bulan Ramadan lah kita rajin bangun pada akhir malam, betul tak? Walaupun sekadar menyediakan juadah sahur. Kerana bersahur itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tasaharu wa inna fis sahuri barakah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu sekalian kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Ini dia tuan-tuan. Sahur. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup segala pintu-pintu neraka. Pintu kejahatan itu ditutup sebenarnya. Tapi ustaz, pada bulan Ramadan ada orang buat maksiat dan ada orang yang sampai bunuh diri pun. Ya, macam kita tengok baru ni kan. Bunuh diri, tak tahan, burung, kerja, teruk. Akhirnya, mengambil nyawanya sendiri. Itu bukan hasutan syaitan. Sebab perbuatan itu berlaku pada bulan Ramadan. Dan kita baca di ujung hadis itu, wasu silatis syayatin, dan syaitan-syaitan semuanya dipenjarakan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Itu lirik lagu Nasyid Namo. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat pada bulan Ramadan, itu bukan dorongan syaitan. Itu adalah dari diri dia. Syaitan tak boleh buat apa-apa pada bulan Ramadan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ni dan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada permulaan awal Ramadan. Nak tengok kita ni liyam duakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok kita ni macam mana, belum-belum tak kita mengerjakan amal ibadah. Ataupun kita anggap bulan Ramadan itu macam tuan-tuan yang sudah ya, sama kan. Terawih lah parakaan, tak payah tambah lah. Terawih lah parakaan Nabi, buatlah terawih lah parakaan individual dengan Nabi pula. Sekarang Nabi SAW hanya bersolat jemaah dengan para sahabat dalam solat tarawih 8 rakaat saja. Kadang saya dan Tuna Aisyah balik ke rumah Nabi SAW tambah lagi beberapa rakaat. Dan tu yang timbul 20 sampai di kota Madinah sampai 36. Macam mana boleh dapat 36? Sebab orang Mekah lepas 4 rakaat mereka tawaf. Tujuh kali tawaf, sempurna satu tawaf. Habis satu tawaf, mereka sambung balik 4 rakaat. Orang Madinah tengok orang Mekah buat macam tu, banyak pahala ni. Sebab tawaf itu macam solat. Kita di Madinah nak tawaf keliling apa? Maka mereka tambah, mereka jadikan 4 rakaat untuk satu tawaf tu. Akhirnya semuanya jadi 36 rakaat. Dan 20 campur 16. Jadi 36 lah. 36 rakaat. Bayangkan. Jadi tuan-tuan, kita buat satu ajakan paradigma, balik kalah, buat tambah lagi sampai 20. Boleh tuan-tuan? Jangan balik rumah tengok cerita gusti sampai 20 bulan tengah malam, tak tahu faedah kan tau. Tu kata orang kampung saya tu. Balik rumah tengok pula gusti sampai 12. Balik 10:30 rumah, tengok gusti 1:30 sampai 12. Dia kan dalam 10 itu time dia lah tak? Gusti 10:30 sampai 12. Yang itu tahan kita betul-betul tengok. Bila nak buat terawih 20, bila Tuanku Sultan suruh kita, masjid buat 20, kita menyumut.
apalah tuanku ni, dia pun tak semayang. Ada pergi jual pula, dia tak semayang. Betul ni, apa kita kalau tuanku tak semayang ke semayang, tak semayang ke semayang, itu tak ada kena-mengena dengan kita. Tetapi kehendak dia sebagai ulul amri, dia mahukan rakyat dia rajin mengerjakan amal ibadah, maka dia suruh je rakyat dia mengerjakan solat tarawih 20 supaya tidak terganggu konsentrasi, jangan tazkirah sebelum dan ketika tarawih. Tetapi kalau nak tazkirah selepas tarawih, tazkirah lah macam ni. Kalau dah 10.30 habis, tak salah panjang-panjang 10 minit cukup lah. Saya dengan tadi dia beritahu maksimum 35 minit. Saya tak mahu tambah daripada lebih 35, lagi kurang saya pun. Sebab saya tahu tuan-tuan ada yang nak tidur awal, besok nak ke kebun. Kita tak boleh ikut tuan-tuan, tak sama dengan saya. Saya pun tak sama dengan tuan-tuan. Sebab saya ada hari cuti Sabtu dengan Ahad, tuan-tuan tak ada hari cuti. Bila tuan-tuan cuti, tuan-tuan cuti hanya pada hari hari raya ataupun hari hujan. Kalau yang motor getah, jadi tak sama, alam kita tak sama. Jadi balik nanti, kalau ada kesempatan, kalau rajin, kalau rajin, kalau rajin, saya tak kata tak pasal, kalau rajin, tambahlah beberapa rakaat lagi solat tarawih untuk dijadikan sampai 20 rakaat. Berapa tu? 12 lah. Tu ya. Jangan jual nama Nabi. Nabi pun buat tarawih 8, kita nak buat tarawih, nak buat tarawih 20. Tak kenalah tu. Sebab daripada hadis-hadis Nabi menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mengerjakan solat tarawih 8 rakaat saja. Yang 8 rakaat itu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum di masjid Nabi. Itu pun bukan tiap-tiap hari. Hanya beberapa hari, masuk hari yang sekiannya Nabi tak muncul-muncul di masjid. Sahabat tunggu, mana Nabi, mana Rasulullah? Kata semalam tadi sama kita ni dah pukul 10 tak muncul-muncul lagi. Jadi dia tanya kepada Nabi, Nabi terangkan, aku takut sembahyang tarawih ini menjadi wajib, so dianggap sebagai wajib oleh umatku. Nampak. Ini dia tuan. Bermakna solat tarawih ini boleh dikerjakan sebanyak mana pun. Nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh, nak buat 36 boleh, nak buat sebanyak mana pun boleh. Ada masalah. Kak di rumah jangan susah hati. Jangan rasa terhalang. Kerana kewajipan kita di rumah, kita rasa terhalang untuk mengerjakan solat tarawih. Kita boleh buat sepanjang malam berapa rakaat kita nak. Terjaga tidur pukul 3 pagi, terasa nak buang air. Dah buang air, ambil wuduk, ambil wuduk, solat tarawih lagi. Masalahnya selawat pun kita tahu. Selawatlah dengan pentingnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Bukan kita nak pakai mikrofon pun, kita seorang-seorang kat rumah kahwin. Kerana solat tarawih itu adalah sebahagian daripada ibadah pada malam bulan Ramadhan. Jadi tak ada masalah sama ada dibuat pada awal ataupun tengah ataupun pada akhir malam. Tak ada masalah. Kerana bulan Ramadhan ialah kita sepatutnya berlumba-lumba mengerjakan amal, kerana nanti apa yang berlaku tuan-tuan, wa awsatuhu maghfirah, pada pertengahan Ramadhan kita akan diampunkan oleh Allah SWT atas kekurangan yang ada, yang mungkin ada dalam ibadah puasa kita pada bulan Ramadhan. Kita puasa bukan sempurna sangat pun, pergi bazar Ramadhan beli sampai lupa dunia. Tak gitu tuan-tuan. Pergi bazar Ramadhan beli belah, dah beli belah pula sampai lupa dunia. Kiri kanan Kaab ni makan sikit no. Tapi tengok baik, tengok baik, tengok baik. Semua sedap lah ke, belilah. Tak makan pun, akhirnya siapa yang makan? Si cemeng di rumah yang makan. Siapa si cemeng tu? Cemeng tu kucing.
sekali dipeluh cekornya kita. Nah tu, cembeng yang makan sudahnya, bukannya kita yang makan. Nah, ini perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa pada bulan Ramadan. Nah, apa lagi? Mata tak jaga, puasa, makan, puasa, minum tapi mata tak puasa. Telinga tak puasa. Mata tak puasa, siang-siang tengok juga. Telinga tak puasa, siang-siang dengar juga. Lidah tak puasa, siang-siang mengumpat juga. Ini bukan cerita berdosa, cerita berdaya. Janganlah kita membanyakkan bersembang perkara sia-sia pada bulan Ramadan. Tak payah. Kalau WhatsApp group tengok tu, baca lah. Dapat tazkirah, tak apa tu nak send, nak hantar, oh tak apa. Tazkirah, nama pun tazkirah kan. Haa tu. Haa itu dia tuan-tuan. Dan kita bukan berpuasa hanya sehari, kita berpuasa sampai 30 hari. Maka Nabi SAW mengatakan, wa akhiru hidhu minan nar, dan akhir bulan Ramadan adalah melepaskan daripada api neraka Allah SWT. Kerana pada 10 hari yang akhir itu, pada 10 malam yang akhir itu, akan adanya satu malam yang lebih baik dari 10 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tuan-tuan. Tapi tak ada mana lah kalau kita tak buat apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Apa dia? Sebagai akhir sekali, akhir dalam tazkirah. Apa dia Nabi SAW suruh kita lakukan pada bulan Ramadan ketika berpuasa? Empat benda. Kalau boleh buat benda ni, bagus. Apa dia yang pertama? Sumtu sa'imi tasbih. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Itu yang saya cakap dia. Kuang-kuanglah. Kalau WhatsApp group pun kuang-kuanglah benda yang mengeluk tu. Atau benda yang bermanfaat. Ini tahunya gambar macam-macam lah, gambar beruk terlantar bila nak buka ni. Itu tak payah nak tahu gambar tu. Beruk tak puasa tuan-tuan. Yang puasa kita. Kita tahu gambar beruk-beruk tu. Duk atas petinggi atas ataupun ni dahan pokok tu. Bila nak buka. Tak payah tahu tu lah, mengaruk lah. Lebih baik kita tahu benda-benda yang bermanfaat dalam WhatsApp group. Tu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wanamu ibadah, dan tidur orang berpuasa itu ibadah. Kalau dah tak ada apa-apa nak buat, lebih baik kita tidur. Kerana badan kita akan cergas untuk melaksanakan ibadah qiyamul lain pada malam-malam bulan Ramadan. Macam ni. Yang tuan-tuan boleh cergas ni pasal apa? Sebab siang tadi dah tidur. Tengah hari sebelum zuhur dah tidur, qiyamul lain. Itu dia tuan-tuan. Kemudian yang ketiga dia, wa du'a'u mustajab, dan berdoa itu adalah mustajab. Berdoa yang orang puasa itu mustajab. Berdoalah tuan-tuan. Banyakkan berdoa. Tadi di Masjid Negeri, imam Arab tu baca doa, saya rasa-rasa ada 20 minit kan baca doa. Panjang doa dia, aku tak rakam je. Kalau aku duduk sebelah dia, aku letak kamera di depan dia, masuk dalam YouTube, panjang doa tu 20 minit. Bila nak habis ni? Aku pun tak tahu. Ikut je lah. Nasib baik kita duduk-duduk belakang kan. Kalau duduk depan sebelah dia, memang kamera ni aku bawa letak kat depan dia waktu dia berdoa tu. Dan tengok panjang tak panjang doa. Tapi memang Nabi SAW kata buat doa orang berpuasa ini mustajab. Waktu kita berpuasa lah kita berdoa. Ya kan, berdoa, ya Allah murahkan rezeki. Rezeki kami punya awam ni 500. Daripada dulu sampai hari ni 500. Tengok orang pening 3 bulan, tengok orang selama 2 bulan setengah. Minta lah ya Allah rezeki daripada tangan lain pula. Min haithu la yahtasib, kata Allah SWT dalam Al-Quran kan. Banyakkan berdoa, macam-macam doa kita boleh, kita boleh panjatkan kepada Allah SWT ketika kita berpuasa. Dan yang akhir sekali ialah wa amaluhu mudha'af, dan amalan orang berpuasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak pandai baca Quran tak apa, kita dengar bacaan Al-Quran. Tak pandai tak apa, dua buah bulan tadarus dulu.
bawa Quran, bawa rehab, suruh baca, tak mesti berlawan. Awak tak baca tuan? Saya tak pandai. Habis buat Quran tu, saja nak dengar orang-orang lain baca Quran. Bagus eh? Kalau kita tak boleh baca Quran, kita dengarlah bacaan Al-Quran. Sebab bacaan Al-Quran itu, bila didengar, memberi pahala kepada kita. Apatah lagi pada bulan Ramadan, boleh berlipat ganda pahalanya. Apa saja yang dikerjakan pada bulan Ramadan, amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Begitulah. Empat pesanan Nabi SAW kepada kita ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan akhir bulan Ramadan nanti kita kembali kepada fitrah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpuasa pada bulan Ramadan. Seluruhnya dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, penuh kesungguhan, semata-mata kerana mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaloilah kita memperbanyakkan takbir pada malam hari raya sampailah sebelum dilaksanakan, dikerjakan solat hari raya Aidilfitri nanti insyaallah. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bagi di dunia sampai ke akhirat bersama suami, isteri dan anak-anak dan keluarga kita insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan dalam tazkirah pada malam ini. Dan saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut hari raya, selamat meneruskan ibadah puasa, selamat mengejar malam Lailatul Qadar dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin ya, terutamanya sekiranya ada apa-apa ada ya, apa-apa dalam tazkirah ini yang disampaikan yang mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan yang terkasar bahasa terlanjur bicara dari saya. Wallahu rasulana wa barakatikum. Aqul qalaza wa fazim li walakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.